Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tipe Kreatif. Kali ini kita akan membahas kehidupan hewan yang sangat unik, yaitu undur-undur. Sebelum kita lanjut, mari dukung kanal ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari kanal ini. Undur-undur, juga dikenal sebagai laba-laba, merupakan makhluk aracnida yang fasinatif. Berikut adalah skrip penjelasan kehidupan undur-undur beserta beberapa fakta uniknya. Undur-undur, sering disebut sebagai laba-laba, adalah makhluk berjenis aracnida yang dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Undur-undur memiliki tubuh terbagi menjadi dua bagian utama, cefalotoraks kepala dan dada bersatu, dan abdomen, tubuhnya dilapisi oleh eksoskeleton yang kuat. Undur-undur terkenal sebagai predator yang cekata. Mereka menggunakan kelenjar sutera untuk membuat jaring laba-laba yang rumit. Saat mangsa terjebak dalam jaring, undur-undur dapat merasa getaran yang dihasilkan dan segera mendekati untuk memangsa. Untuk memudahkan konsumsi mangsa, undur-undur menyemprotkan cairan pencernaan ke dalam jaringnya. Cairan ini akan menghancurkan mangsa dan undur-undur kemudian menyedot sisa-sisa mangsa yang sudah dicairkan. Beberapa spesies undur-undur menghasilkan sutra laba-laba yang sangat kuat dan ringan. Sutra ini bahkan memiliki kekuatan lebih tinggi daripada baja. Seringkali, pola dan desain jaring laba-laba tergolong sebagai karya seni alami yang rumit dan cantik. Beberapa jenis undur-undur mampu meremajakan kembali kaki atau bagian tubuh yang hilang, menunjukkan kemampuan regeneratif yang menakjubkan. Undur-undur merupakan bagian penting dalam ekosistem dan memberikan kontribusi positif dengan mengontrol populasi serangga. Meskipun kadang dianggap menakutkan, undur-undur adalah hewan yang menarik dengan berbagai adaptasi unik yang membuatnya sangat istimewa. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang informatif tentang undur-undur dan memperkaya pemahaman Anda tentang kehidupan hewan ini. Thank you.